Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini Jumat tanggal 27 Januari 2017 jam 15.45 saya selaku Kapolres Gunung Mas akan melaksanakan press release tentang kasus tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan gedung Stikes Kuala Purun tahun anggaran 2015 yang dananya bersumber dari dana hibah pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2015. Akan oleh pihak dari kejaksaan akan diambil tahap 2 nya hari Senin besok tanggal 30.